Dia bilang nanti. Bendera siap. Kalau udah dikibarin sama kamu ya. Sok. Kalau udah diginiin, sini lihat. Kalau diginiin, bilang bendera siap, sok, kamu. Nah, pura-pura aja. Bendera siap. Yuk, Mbak, Kame. Pada, bendera merah putih. Pada, pada. Bendera merah putih. Hormat, gerak. Nah. Tarik ya. Yang enggak usah nyanyi suara lagi. Tarik. Sok. Kalau udah nyampe situ, tegak. Tegak. Beres, sok, beres, dicalin. Balik lagi gimana kok? Aduh, dibalik ya dah. Gerak.
Pramuka adalah simbolis bagaimana seorang pramuka itu memiliki akhlakul karimah yang baik, berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan juga berdisiplin. Itulah seorang pramuka. Pramuka adalah harapan bangsa Indonesia kelak. Pramuka adalah generasi muda, generasi masa yang akan datang. Untuk itu kita selaku pramuka harus menjadi sosok yang tangguh, harus menjadi sosok yang disiplin, harus menjadi sosok yang berwibawa. Seperti tundang selambang gerakan pramuka adalah yakni apa? Pohon
kelapa. Tunas kelapa, kita ambil filosofinya. Pohon kelapa itu adalah tumbuhan yang multiguna. Tumbuhan yang multiguna, hidup di mana saja dan juga berkreatif, kemudian bisa dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Itulah pohon kelapa. Untuk itu kalian adalah cikal-cikal penerus generasi pramuka, agar kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Dan harapannya adalah momen kegiatan pramuka pada hari ini tidak lain adalah untuk menggembleng kalian supaya menjadi karakter benar-benar seorang pramuka. Dan juga persiapan kita ini persiapan lomba. Jadi kemah kali ini adalah perkemahan lomba, bukan perkemahan yang lain. Kita waktu kita digunakan untuk perlombaan-perlombaan. Tidak ada waktu leha-leha, tidak ada waktu bermain-main, tidak ada waktu kerengesan, tidak ada. Ini adalah arena kalian untuk mengikuti lomba. Kenapa? Insya Allah nanti kelak atau bulan depan atau kapan kita akan mengikuti kegiatan lomba tingkat KKM. Kita ada mengikuti kegiatan lomba tingkat KKM. Maka dengan itu ikutilah sebaik-baiknya kegiatan perkemahan ini dari awal sampai akhir nanti. Saya tidak mau apabila pramuka madrasah ini asal-asalan. Lebih baik dari sekarang mending pulang daripada ikuti kegiatan pramuka hanya asal-asalan. Jangan sampai membuang energi kalian ke sini hanya untuk main. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pada upacara hormat, gerak. Gerak. Kanan.